Selamat sore kan-kan, jumpa lagi di Petani Kita Bersama, Petani Berkarya Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan nge-review apa ini namanya, plastik ya. Plastik buat tanaman hidroponik. Yang komentarnya dari mama siapa itu saya lupa, minta bikinin video cara pembuatan atapnya. Ini sangat simpel sekali kawan-kawan. Kita menggunakan plastik yang murah meriah, yang harganya se-meter 4.000. Dan itu kalau dibuka, itu bisa 2 meter. Maksud nggak? Jadi itu meterannya. Kalau dibuka, dibelah ya. Dibelah itu bisa jadi 4 meter. Nah, terus panjangnya terserah kita mau berapa. Ini yang saya setting adalah panjangnya 12 meteran, 12 meter sampai 14 meter ya, dikasih stan, gunanya biar kalau hujan kita bisa berteduh di yang 2 meteran itu tadi, atau buat nyemai-nyemai, packing-packing kalau pas musim hujan, ya kan kawan? Nah, kenapa kok saya suka sekali dengan sistem yang seperti ini, karena ini simple. Terus bikinnya juga simple dan bisa kokoh ya kawan-kawan ya. Sebenarnya di apa pembuatan atap itu seperti apa aja yang penting kokoh. Tetapi di sistem yang saya bikin sukanya seperti ini. Mau sistem lengkung, mau sistem yang apa seperti ini ya, panggang P ya namanya ya, panggang P seperti ini ya, kokoh, nah gitu ya. Caranya ya seperti ini kan kawan ya, dikasih tiangnya kanan kiri, tiangnya ini ya, tiang, terus dikasih blandar ya, blandarnya ini blandar namanya ya, apa itu, ini bambu. Misalkan buat reng itu dalam satu bambu ya, satu bambu misalkan segini dibelah jadi 4-5. Kalau untuk yang di sini ini dibelah 3 atau dibelah 2 gitu ya. Intinya ini agak gede ya kawan-kawan. Ini jangan ditiru karena ini salah kadarnya. Jadi ya seperti reng juga ini. Sampai ke ujung sana. Ya. Nah, ini karena di sebelah kiri sudah ada yang mau saya tanam melon, jadi ini saya pasangin aja di sebelah sini. Ini kenapa kok kayak seperti lurus sekali ya, ada bengkoknya ya kan ya. Ini saya menggunakan benang kan, saya benang ya, jadi ada benang nih di sini. Ah ini ada benang dari ujung ke ujung, ada benang ini ya, saya tali di sini sampai ke ujung situ sebelum saya nancep-nancepin apa namanya ini tiangnya ya, salah kadernya kan ya, seperti ini udah 1 tahun udah dapat duit, alhamdulillah ya, bisa buat beli susu anak. Ini masih aja nih bakoh aja, jadi jangan berpatokan tidak ada duit nggak bisa berkarya. Ah, bohong itu. Bahasa nggak ada duit itu kan nggak terlalu banyak duitnya kan gitu. Jadi jangan terlalu banyak duit. Yang penting kita bisa beli kebutuhan yang memang diperlukan aja. Jangan apa-apa dibeli kan gitu ya kawan-kawan. Jadi sistem yang tidak perlu beli misalkan, apalagi di perkampungan ya. Yang seperti ini nih, albasia. Ya kita tinggal minta aja sama di belakang rumah kebun kan gitu. Tapi kalau untuk bambu di sini juga beli ya kan ya. Nggak terlalu mahal tapi belinya juga. Nah, seperti inilah sistemnya, atapnya. Terus ini yang mau saya bikin di antara hidroponik sebelah kanan sama hidroponik sayur sama hidroponik buah. Jadi di sebelah sini mau saya bikinin meja lagi.
kita bikin meja lagi. Untuk pemindahan hidroponik yang di depan mau saya pindah ke belakang. Oke kawan-kawan ya. Oke, sekian dulu review. Ada yang belum. Nah, ini jaraknya ya. Ada yang belum saya bahas nih, ini jaraknya. Kalau bisa lebih rengket, lebih dikasih satu lagi, lebih bagus barisannya ya. Apa sih rada rengket ngono lho, rek. Bahasa Jawa, bahasa nasional aku rada ora iso. Ini 2 kilan ya. 2 kilan. Nah, terus untuk penjepitnya, ini saya kasih penjepit ya. Penjepit nih. Ini kan dijepit nih. Ini saya kasih penjepit ya. Terus ini enggak. Terus ini saya kasih lagi nih. Ini saya kasih penjepit nih ya. Kayak gitu kan, kawan. Terus yang saya paku cuman sebelah sini. Nih. Sebelah sini sama ujung. Sama ujung yang sebelah situ. Nah. Pakunya, makunya itu dari bawah aja kan, kawan ya. Tidak perlu dari atas. Susah kali ya. Jadi ketika kita berkreasi, bikinlah sesimpel mungkin ya. Terus ini tanahnya juga nggak rata ya, agak ke bawah. Jadi yang sebelah sini agak pendek. Jadi kepala saya udah nyundul ini yang sebelah sini. Sama halnya dengan yang sebelah kanan nih. Nih saya kasih, terus ini enggak, terus saya kasih. Kalau bisa, ketika kalian mau masang plastik itu, wah hujannya lumayan nih. Posisi ketika kalian mau masang plastik itu diusahakan di siang hari. Karena apa? Biar lebih ini aja kan kawan. Lebih kokoh aja. Oke, sekian dulu. Ini hujan. Ini hujan ya kan ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.